Nah, kita mulai masak ya. Ini bahan-bahannya sudah aku persiapkan. Ada susu cair, pernipan, gula pasir. Kita aduk-aduk dulu ya sampai rata. Lepas itu masukkan telur. Masukkan garam. Sekarang kita masukkan tepung terigunya ya. Aduk sampai kalis. Sekarang kita masukkan margarinnya. Nah, ini udah kalis. Kita tutup pakai plastik ya. Diamkan selama 40 menit. Nah, ini setelah 40 menit mengembang banget kan? Kita kempeskan adonannya. Lepas itu kita bagi menjadi 4 atau selera masing-masing ya. Kita bulatkan. Kita tutup lagi, diamkan selama 30 menit. Nih, kita panggang ya. Panaskan dulu ovennya selama 15 menit. Ini udah mateng. Oleskan butter. Sekarang kita bikin cream cheese ya. Tambahkan bubuk gula. Masukkan whipped creamnya. Kita taruh ke dalam plastik ya. Kita potong rotinya. Lembut banget kan?
Ini ada margarin yang sudah dilelehkan, masukkan bawang yang sudah ada cincang. Tambahkan telur. Tambahkan madu. Ini ada susu kental manis ya. Kita aduk-aduk sampai rata. Masukkan daun parsley yang kering ya. Pastu kita panggang lagi selama 15 menit.